Hari ini kita lagi ada di Kalianda, Lampung Selatan. Nah, kita mau hunting nih, kita ada project. Projectnya palu 12 meter. Nah, monster paludarium ceritanya, monster. Nah, ini kayu yang ini nih, Santiga yang ini nih. Ini 500 tahun aja itu nggak sampai segini gedenya. Berarti kalau misalnya sudah segede gini, usianya udah lebih dari 500 tahun, guys. Lagi baru. Ini anak gua. Anak gua yang baru ya. Dia enggak mau masuk kamera masalahnya. Kita mau naik apa? Mau naik getek. Nih, lihat nih. Sama dia nih, gue. Ini dong saya. Ini gue mau naikin ke getek, ntar dia. Laut, Bang. Laut, It. Mandi apa, It? Jangan main. Siap. Ini kita di bawah aja, Dek. Jadi gini, kenapa gini? Gua itu baru mau naik kapal, tapi ternyata si Gedek tuh nggak bisa naik begini, tato doang.
ini kita lagi ada di Kalianda, Lampung Selatan. Wow. Oke, okay. Jam berapa kita sampai? Kita sampai sini tadi malam jam 1. Satu. Terus ngobrol apa bla bla makan jam 3. Gak bisa tidur, minum kopi, kopi Lampung, jebret, kagak bisa tidur sampai sekarang. Lu udah tidur kan? Belum. Mata lu belek. Nah, sekarang hari ini kita sudah sampai di Kalianda, Lampung, kita mau mencari bahan. Bahan apa, Ki? Paludarium 12 meter projectnya. Apa namanya? Apa namanya? Monster Paludarium. Monster Paludarium. Lu mau ngeliat? Keren banget ya berarti ya? Iya harus keren monster. Lah. Yang bikin juga monster. Lu temannya monster. Anaknya monster, Ego. Lu mau ngeliat kayunya kayak gimana? Ini kayunya siapa? Di mana? Posisinya? Kita lihat. Let's go. Yeah. Waalaikumsalam. Ini juragan Lampung nih, juragan Lampung nih. Juragan Lampung. So, gini guys. Ini adalah aduh gua mau dulu. Amat Gi. Oh, ini lah kendala yang tempat kayu ini, nangkring-nangkring jadi. Kita biasa jadi monyetnya ada kok. Ini namanya Toyib, kalau misalnya lu di Facebook ada di namanya Toyib. Aqualada. Atau akar kayu kru, akar kayu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak banget anggota lu di Facebook. Itu semuanya dari sini. Akar kayu, mereka menyediakan kayu santigi kelas super. Super guys. Gi, lu udah nemu? Oh, banyak banget Bang Din. Asli, gua tuh pengen nyari yang bonggol-bonggol yang isinya besarnya segini yang enggak bisa gua sikep gitu kan, bisa buat guling gitu. Iya. Iya, oh, jadi nanti kita di tempat yang satu lagi ya. Oh, asik. Jadi ceritanya ini kita mau apa namanya? Mau hunting ceritanya Bang Toyib. Hunting. Iya. Yeah. Tapi Bang Toyib yang satu ini sering pulang. Yang satu itu enggak pulang-pulang. Pulang terus. Enggak kemana-mana. Itu Bang Toyib. Tapi yang ini sering pulang. Enggak pernah kemana-mana dia. Nah, kita mau hunting nih, kita ada project. Projectnya palu 12 meter. Wah, mantap. Monster paludarium monster, ceritanya, monster. Nah, ini mega tank. Enggak pakai mega-mega, enggak pakai mega-mega. Ini monster-monster. Monster-monster. Nah, kita mau cari bahan ceritanya, Bang. Cari bahan. Tapi di sini kayaknya bonggolnya kurang gede, Bang Rey. Gede ya. Oh, nanti iya. Di tempat satunya lagi. Wih, ada lagi gede. Ada. Oh, ada gudang satu lagi, Bang Taib. Ada gudang dua, satu lagi dekat sih, agak dekat lah, 1 jam dari sini, satu lagi 3 jam lumayan. 3 jam? Jadi kita yang mau kita datangin yang mana? 1 jam aja ya. Yang 1 jam aja. Bonggol-bonggol gede. Asik. Tapi kalau lu mau ngelihat kayak apa stok yang di sini, boleh kita lihat-lihat ya. Oke. Oke deh, kita akan lihat-lihat seputaran yang ada di sini dulu di Kalianda, yang sejam sebelumnya, sejam nanti. Lu lihat aja nanti. Oke, lu bakal keliling-keliling nih, Said bakal keliling-keliling. Nanti kita akan lihat di sinematiknya gimana nanti apa kualitas kayu dari Aqualada. Oke, okay, simak aja sinematiknya. Sinematiknya berikut ini.
Di bawah. Lagi baru. Ini anak gua. Anak gua yang baru ya. Dia enggak mau masuk kamera masalahnya. Itu namanya kampleng driver temannya Gedek. Oke, kita udah nemu beberapa yang ada di sini. Terus kata Bang Toyib tadi, ada lagi yang lebih gede lagi daripada ini. Kita ikutin nanti. Katanya perjalanannya 1 jam dari sini. Kita ngopi-ngopi dulu, mandi-mandi dulu, habis itu baru kita kesana. Oke okay, guys, ikutin ngopi, terus kita di hunting yang melelahkan. Habis camping guys. Kita udah sampai di lokasi kedua. Iya, lokasi kedua. Lokasi kedua, gila kayunya buset. Ini lu ngambilnya gimana caranya? Gotong nih rame-rame atau gimana? Rame-rame. Iya, truk manual. Manual? Manual. Dari pelabuhan ke sini. Dari pulau sana ke sini. Dari pulau ke sini. Ini pasti harganya adalah. Ini bukan masalah jenis kayu udah ini kalau udah kayak gini perjuangannya udah yang harus kita hargain ini. Jadi bukan bentuk kayunya, bentuk bendanya udah nggak penting lagi, bentuk benda ini perjuangannya lu lihat aja sendiri deh. Ini kayu yang ini nih, Santige yang ini nih. Ini 500 tahun aja itu nggak sampai segini gedenya. Berarti kalau misalnya sudah segede gini, usianya udah lebih dari 500 tahun ya. Cuk, nih itu deh. Dari yang makan ada 1 tahun itu baru sekelingking. Setahun baru sekelingking. Setahun nih. Jadi lu bayangin 20-30 menit. Original Santigi. Ini original Santigi katanya. Goks.
gua kasih lihat satu batang yang paling gede kayak kameramen gua. Ini nih gua udah seneng banget ini. Pisahin langsung, Gi. Gua seneng banget. Gua seneng banget. Pokoknya nih harus ngangkatnya sal, berat banget. Nah, ini gua seneng banget nih karakter nih. Karakter ini sama yang itu it. Yang bakalan gua satuin nih. Ada dua, satu sama ini satu lagi. Jadi ada dua karakter dua bonggol itu yang karakternya hampir mirip. Tiga bonggol. Nah, tiga bonggol. Tiga bonggol, nanti yang satu gua cari lagi belum ketemu, kayaknya lagi diumpetin kayaknya. Belakang lo enggak, karakternya enggak sama. Ah! Nemu gua ini. Nemu karakter nih yang satu lagi nih. Nih sama nih sama kayu nih rambutnya nih. Ya, itu aja sih. Gua gede ada banggi, gede-gede banget. Gede-gede banget it. Masya Allah it, ini kayu. Gua bingung sama si Toib ngangkatnya gimana ya? Berapa puluh orang gitu. Gila banget nih it. Lu lihat nih it. Gede banget it. Lu bayangin it nih gua angkat. Nggak kuat gua ini kalau sendiri mah. Oke, okay. Gua kasih tip hunting kayu. Jadi lu kalau misalnya mau ngebuat hardscape, lu pilih kayu, entah pilih batu, itu harus dari kayu lah. Dari kayu itu posisi uratnya itu lu harus sama gitu biar lebih enak dilihatnya karakternya urat-uratnya si kayu itu, dan warnanya juga lu harus perhatiin gitu. Jadi kalau lu mau nyeting itu jangan sekedar lu pilih-pilih comot ini comot ono gitu kan. Nah, lu sedikit lu pilih aja karakter yang sama biar agak lebih enak aja dilihatnya. Nah, contohnya kayak gini. Jadi lu pilih karakter beberapa nih, yang ini yang paling besar ini dia agak warnanya coklat, seratnya agak apa ya, agak kurang kasar kayak ya, agak kurang kasar. Nah, terus biasanya gua kalau paling seneng itu bukan yang ini, biasanya gua serat-serat yang kayak gini yang gua seneng. Serat-serat kayak gini nih yang harus gue cari nanti buat di Deni Cagur itu, pasti yang seratnya kayak gini gue cari, dan warnanya agak ke putih-putihan sedikit. Oke, berarti lu nyarinya yang kayak gitu semua. Gue yang nyari yang kayak karakternya urat-uratnya ini yang kayak gini. Jadi kalau misalnya lu mau ngebuat hardscape itu, ya lu harus pilih yang tepat gitu buat si hardscape yang lu bikin. Oke. Okay. Siap. Thank you. Aduh, buset dah pantut. Kita tadi udah keliling gudangnya nih. Sekarang sebenarnya ini masih di daerah gudangnya, dia juga ada di belakang sono itu ada. Di belakang itu juga ada. Nah, ini yang menarik dari tempat Bang Toyib ini, dari ini namanya kampung apa sih? Ketapang. Nah, ini dari yang menarik dari kampung Ketapang. Desa Ketapang. Semua masyarakatnya bergotong royong buat ini kan, bantuin lu gitu ya. Sebagian masyarakat ya, yang nelayan-nelayan lah. Nelayan. Iya, nelayan. Lebih banyaknya nelayan. Hampir semua nelayan. Oh, hampir semua. Yang ngebantuin Bang Toyib. Iya. Oh. Gitu. Ini jadi mata pencarian mereka juga atau mata pencarian sampingan lah ya. Oh, jadi kalau misalnya laut lagi sepi gitu. Ikan lagi sepi, mereka nyari kayu gitu. Bisa sepi juga ikan. Bisa, ada sepinya, bisa, kadang bisa. Sebulan lebih loh. Jadi gak kayak ada, modelnya itu ikan. Jadi kayak kita dagang surut karena Iya, pasang surut gitu Bang Toyib berarti ya. Betul. Oh, jadi nggak selamanya ikan itu ada di laut, guys. Ikan itu biasanya ada di piring. Ada di piring. Udah pasti kalau ada di piring. Kita nggak sih. Ya udah buat saya itu. Iya, kita tahu-tahu di piring. Kita tahu ada di piring ternyata. Proses ikannya itu. Ternyata ikannya itu nggak selalu ada di dalam laut ternyata. Ada jerih payahnya juga, ada masanya juga. Jadi kalau mereka masa sepi, mereka bantuin lu nyari kayu gitu. Nyari kayu ya. Nyari kayu. Nah, ini yang menarik nih.
ini bukan hanya sekedar materi yang mereka inginkan gitu, materi. Jadi bukan masalah materi perut, tapi ada masalah lain nih. Masalah lain tentang ini bukan masalah tentang dunia doang nih. Ini ada apa namanya? Ada akhiratnya gitu. Jadi bukan hanya tentang dunia, ada akhiratnya. Lu mau tahu apa itu? Ini hebatnya Bang Thoyyib nih. Jadi enggak semuanya diambil untuk keuntungan pribadi, tapi ada yang dia sumbangkan untuk akhiratnya dia. Apa itu? Kita ikutin. Let's go. Ayo Bang Thoyyib, ada ceritain kita. Ada apa ini? Oke. Di sini guys, di sini. Di sini rencananya gua kalau ceritain kan juga tahu duluan gitu dirinya. Oke. Gua tahu duluan. Lu mau cerita aja. Lebih enak itu yang cerita yang punya. Jadi di sini tempat apa ini, Bang? Di sini rencana bukan pesantren ya, tempat anak-anak ngaji lah. Karena ya mesti ya kita akui juga pergaulan anak-anak di pantai itu kan kurang bagus lah kurang lebihnya. Nah, di situ kita ada pikir juga yang bantu kita kan nelayan juga. Nah, semestinya tanggung jawab kita juga untuk menghandle anak-anak mereka kan. Jadi di sini tempat mereka belajar nanti ngaji ya, Pak. Jadi ini rencananya ini tempat ngaji. Iya, rencananya. Jadi strukturnya gimana nih, Bang? Ini tempat ngajinya. Ini tempat ustadznya nanti. Oh, ini ustadznya. Oh, ustadznya tinggal di sini. Tinggal di sini. Ya, gitu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mau ngaji? Gagak. Mau salat? Gagak. Api dulu nanti. Itu tempat ustadznya. Iya. Oh, itu tempat wudu. Tempat wudu. Nah, tempat ngajinya di mana? Tempat ngajinya sini nanti. Oh, sini. Sampai ke depan. Oh, sampai ke depan. Ya, berarti rumah ini juga sama sekali. Oh, rumah ini sementara. Sampai ini jadi betul-betul ya, tapi tetap geser lagi ya karena berangsur-angsur kan, enggak langsung. Iya, betul. Pelan-pelan bikinnya. Iya. Tapi ini semua dana hasil dari lu sisihin dari jual hardcap itu tadi. Sebagian lah dari kawan-kawan kan ada sumbangan juga. Bagian dari usaha intinya ya itulah dari kayu tadi. Iya, yang kita dapat dari kawan-kawan nelayan juga. Alhamdulillah. Driftwood ya, Bang. Driftwood tadi. Itu makin nambah. Amin. Ini luar biasanya. Jadi kalau dia bikin kayak gini benar-benar luar biasa, Bang. Iyalah. Ya, mohon doanya lah. Amin. Kita mohon doanya juga yang buat lu yang nonton. Semoga cepat tercapai, cepat terlaksana ini tempat. Jadi kalau misalnya lu mau nyumbang juga nih, gitu kan, lu mau nyumbang juga langsung. Boleh. Ngubungin Thoyyib. Thoyyib Akar Kayu atau Aqualada, lu cari aja di Facebook. Bang, gua mau nyumbang buat tempat pengajian lu. Pembangunan masjid lu. Pembangunan tempat pengajian lu. Udah, lu langsung tinggal ngubungin dia aja. Kita muter-muter di Lampung bersama Bang Thoyyib yang pulang. Bang Thoyyib. Sebelum kita closing, gue punya satu pertanyaan ya, Bang Thoyyib. Ini rada-rada agak-agak gimana gitu ya. Dari kegiatan apa namanya, mulai dari kayu tadi apa segala macamnya, kerajinan dan usaha sampingan ya, usaha sampingan dari nelayan. Gue mau nanya sebenarnya gimana apa ya respon dari Pemda setempat itu gitu? Apakah diizinkan? Apakah perizinannya dimudahkan atau gimana? Iya. Ini kan berhubungan dengan masalah
kayu ya? Iya benar, yang lokasi pengambilannya di. Iya, lokasi pengambilannya, betul. Gimana? Kalau permasalahan ya dari dulu ya ada di masalah. Mulai dari apa namanya? Aparat yang ini apa namanya? Ngulik-ngulik ini dari mana gitu, asalnya sumbernya dari mana gitu. Tahu, memang tugasnya sih ya, tugasnya. Nah, cuma akhir-akhir ini udah ya alhamdulillah support mereka udah membolehkan lah kurang lebih. Ya. Apa? Bukan membolehkan juga. Membiarkan. Oke. Jadi di situ yang disayangkan itu kan nelayan ini kan mereka bergantungnya cuma dengan ikan aja atau hasil laut. Nah, padahal sebenarnya banyak sumber daya dari laut juga yang masih yang bisa dimanfaatkan bagi para nelayan ya, termasuk itu tadi kayu, apa namanya, mungkin batu apung, terus ini apa, seperti karang-karang, runtuhan karang jahe kan, kan ya, ada manfaat. Iya benar, ada usaha sampingan buat mereka, ada tambahan lah ya. Nah, kalau misalnya dari pemerintah sendiri malah membiarkan atau dari mereka udah maksudnya ada lu harus apa bikin surat izin kah atau apa gitu, ada nggak sih? Ada respon, belum ada respon ya. Padahal potensi banget kan, potensi, sangat potensi, sepanjang karena, sepanjang pantai pesisir pantai Lampung iya, banyak banget. Benar khususnya kita di Lampung Selatan ini pantainya ya kaya sebenarnya, kaya sumber daya. Batu apung terutama, karang jahe, banyak ya berarti ya. Banyak. Yang artinya bisa jadi benar-benar tambahan buat para nelayan. Ya semoga aja dengan tayangnya nanti konten ini Pemda Lampung bisa segeralah membantu teman-teman yang ada di sini. Gua enggak bisa nambahin lagi yang terlalu banyak. Terlalu detail. Oke guys. Itu aja perjalanan kita di Lampung. Kita udah sampai di Akolada. Itu aja. Gua Dino, gua Gigi, gua Toyib. Gua Air untuk Indonesia. Happy camping guys.